Hadis nomor 68, mencari nafkah. Nah, mencari nafkah itu luar biasa. Mencari nafkah itu pahalai banyak. Jangan dianggap orang pekerjaan itu gila harta. Pekerjaan itu wajib, fardu ain bagi kepala keluarga. Sholat itu wajib, tidak buatin sholat dosa. Bagi kepala keluarga, wajib mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Kalau tidak mau cari uang, dia dosa menelantarkan istri dan anaknya. Ini tidak boleh. Nah, makanya kalau nak ningali tiang sing nyambut gawe seneng. Kapan yo aku iso nyambut gawe? Iso ngrasakno kepanasan. Iso ngrasakno kaudanan. Wah, butuh mental luar biasa. Ya, bayangkan ya, dodol tuas keliling, gua dagangan akeh, nek antek mampu. Nggih. Nek antek mampu. Ternyata mboten payu. Bensin entek, sangun entek gawe tuku kopi mampir cek mboten ngantuk. Dagangane mboten sedhen apa mboten? Don apa mboten? Modale katet napa mboten? Nek mangane kula nek ningali tiyang nyambut gawe niku, wah corok salaman gelem diambung tangane ngoten kula ambung tangane. Sak baduk-baduke. Sangat bangga, sangat seneng. Mencari nafkah. Nah, termasuk wong sing tangine isu. Alamate anak sukses. Alamate anak sukses. Lah nek wayahe bagi-bagi rezeki gak gelem njupuk ya lho, teku gak maem mboten purun maem gak oleh sego nggih. Gak oleh sego. Mencari nafkah. Idza shallaitum indal nalikane salat sapa sira al-fajr ing salat subuh. Ketika shallaitum shalah idza shallaitum indal nalikane wis salat sapa sira kabeh. Kalimat napa niku fi'il napa? Wis salat. Fi'il madi. Al-fajr ing salat fajar. Fala tanamu mongko aja turu sira kabeh. Nek mari salat subuh jangan tidur. Antala birizkikum ninggalno golek rezekine sira kabeh. Ketika kamu habis salat subuh jangan tidur. Sehingga tidak mau mencari rezeki, enggak boleh enggan untuk mencari rezeki. Idza shallaitum ketika kalian sudah selesai al-fajr pada salat subuh fala tanamu maka janganlah tidur kalian semua. Nah, panditani seturu kudu usaha, kudu usaha. Sange pean yo di bojo nggih. Saiki sekolah nggih. Sekolah istilakoni ngaji dilakoni. Muga-muga rezekine kathah. Halal barokah. Ngaji. Oleh ilmu dilakoni. Nah, ketika sampean sudah sholat subuh harus gerak. Sing penting usaha, nggih. Sampean jangan wis dibujuk niku mboten usah khawatir. Mboten usah khawatir. Aku jangan nek gedhe kerja apa mangan apa. Saiki kok ngaji-ngaji tok, mboten usah khawatir, nggih. Mboten usah khawatir. Nah, sing penting usaha. Metu itu koma, aja teng jero omah, metu itu koma. Nah, wong tiyang nopo, butuh wong nopo dewangi itu nopo. Mungkin ketemu mungkin pegaweane. Kula riya nek teng pondok, nek entek duwike nopo? Keliling toko-toko tak delok. Duwe entek sedih, galau. Nang pondok santri gak nyambut gawe. Saya kira duit kirimannya telat. Kira duit. Kipi ya jangan. Nak mulai. Mati gak ada duit. Masa tawa kali dengan duit. Akhirnya kalau
pas ngaji nebrai kula teng pundi teng pasar mlaku-mlaku ternyata wong iki dodol pakaian kok ya urip duwe sepeda motor pada motor berarti dodol pakaian iku iso oleh berarti mlaku malu iki dodol to serba toko serba ada wonten blung keset, sapu, kopi, sembawar gitu, suri, serit, penghapus sembawar. Wah, ini lengkap ini. Nah, berarti nek nyepakno dodolan sing koyo ngoten, insyaallah nek sing tumbas. Wonten malih mergo daerah niku pesisir, kata sing onderdil kapal utawa alat-alat mancing. Patok mulai patok cowok sampai patok gawede wonten. Marungatan senar mulai senar cowok senar kawat dewan. Oh ternyata harus bisa membaca lingkungan. Nek lingkungan nelayan menyediakan peralatan nelayan. Nek lingkungan tani dodol pupuk peralatan tani pacul, arit, ungkal, semprot, pembasmi hama, obat tikus. Ngerti-ngerti nih. Lan nek iki bantal guling kasur dodol kain. Tenan wis pun wis njupuk teko pabrik sampean. Enten ono wong teko. Enten ora sampean. Sepurane barangku kan sing elek. Kualitas kabeh. Engko rodok larang. Wis aku kulane sampeane pelangganku cek seneng, cek gak kapok. Akhir laris. Penting untuk sak truk. Waduh. Rong truk. Waduh, sepintan ya umbo gak usah ngitung. Nah, ngali lingkungan ini. Utawa ditelok, teng daerah ngeriki sing boten enten dodolan apa? Sing dibutuhno wong. Oh, alat olahraga belum ada. Ah, total alat olahraga. Panah-panahan, nopo, buah. Warung ngoten. Oh, sing alat-alat camping betul nanten. Sediakan alat-alat. Nopo male sing dereng ngoten. Underdeal helikopter kan sing tuku. Itu mbak. Oke, usaha. Nggih. Usaha. Al harakah barokah. Sing penting usaha mesti barokah. Wah, aku biyen tahu manduk bakso nangguk kono enak mau nangguk sing bakule bu kenapa mas saya mau curhat nih ah, cerita kulon ini nyata waduh mas kok sama nyanyi kulon boten kulon tengriko omak kulon tebe boten wis nek sampean mboten purun maring resep kula wis kula buka cabang. Wow, buka cabang pokoke sing Pasuruan sampean sing dodol, kula Sidoarjo wis kula wis. Resep entuk sampean kabeh wis sampean terakan ngriki wis. Kula siapno freezer. Sak kamar gedene. Kayak pentole sembarang kalire. Akhire buka, waduh laris. Akhirnya piyambake buka cabang teng Surabaya, teng Gresik, teng Lamongan. Waduh sampai pusate kalah. Akhirnya pusate dadi karyawane pisan, wis sampean gak usah angge. Bagian produksi ae wis. Aku sing anu ngoten. Wis mboten usah kuwatir. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya pokoke sing penting usaha. Pokoke sing penting sakniki niku fokus. Fokus belajar ilmu, nggih ilmu duniawi, nggih ilmu akhirat. Sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Ojo bermalas-malasan. Mana kula sampai kepingin tak celokno tentara ngriki. Pendidikan militer. Wis, Pak tentara arek-arek sampean telung ngriki sampean didik militer. Wah, jam 3 dobrak. Bangun, tembak dur. Nggak sabu, siap kru lali turun sarungan. Nah, pendidikan militer woy wudhu jamaah mboten purun waduh pendidikan militer anak telat jadi tembak ambek musuh ini tentara
Ngoten niku kudune kiyat nah, santri niku nggih kudu lebih disiplin daripada bapak tentara. Santri harus lebih disiplin, sholat gak oleh kodo, boleh tepat waktu. Tepat waktu, sholat harus sebelum adzan harus sudah di belakang imam. Waya ya Rasulullah, kudu siap loh. Santri. Waya adzan, apa muai? Aku watuk. Oh, disiplin. Disiplin. Nah, kalau dulu ketika masih si Alip ya rada ono males-males ya. Nek dikongen wong tuwa kula mah aku maneh. Tapi ketika setelah punya ilmu, dapat ilmu toko pondok, ternyata pahalanya besar. Akhirnya rasa malas niku kalah kali ilmu. Oh, nek ngene iki gak ono manfaate, ditinggal. Oh, sekarang saya harus begini. Niku karena ilmu kita menjadi disiplin. Allah alam. Ini nasratul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.